Makna tanda hana selamat iaitu ruh adalah mubah. Munyo hana mubah, hana keun hana selamat. Karena katanya dasar ye urang mukmin. Hana mungkiri di ujung kejadian sama dengan itu keun selamat. Baik dah faham tira urang nya hana la ilaha illallah kapikan. Allah la ilaha illallah. Jadi Abu fadilah dia dengan sembahyang sunat dua rakaat atau bahkan cukup lebih cukup pun dengan yang sunat. Mencabut tambah bab pun dengan raya pahala cabut. Raya tak pahala berat. Karena dengan cabut doa sembahyang sunat. Ada memang tak pernah kajian pi kalau kajian cincin. Memang kira mana aje kali dah buat kata doa sembahyang sunat. Kemudian kata doa kali dah buat hana kata ingat dengan je mana ke. Jadi hana termurno-murno itu lu sembahyang sunat. Hana doa murno mumpai ada sembahyang sunat le sembahyang asar ni ke. Kena ni ke. Nana ke. Dino belajar kalau lega lu pegah-pegah kawan bai bawa daji tirau urun ko. Mendah lu muka kedai ni ko. Kapan dia tepuk lu kalau sembahyang sunat tapi le asar ni. Lu nak cakap dengan almarhum ko bawa hang ni. Ya dengku pe ada tanyang lu. Tanyang tu memang keluarga dengan kamu apa pun dah sembahyang. Hai di Mekah sembahyang sunat do. Oh pura orang ko ya. Apa kan ke mana karena hana berut, sengkiran na berut. Kada depu yang bawa nibak dah sembahyang, le sembahyang asar dengan hana, le de cha dah sembahyang ke? Kan hari yang ngono ni. Kasiga, baiknya tiga tu, cok tiga tu ni ku. Itanya galak thai pembuat sembahyang sunat, sembahyang perlek kan di dengan dengan ku hana kata. Nya pi pesan ji. Ya. Pakan kecila pembuat sembahyang sunat kalau habis perlek karena bak sembahyang sunat adalah nampak nampak ni ku. Bisa jadi dipernampak kira-kira keagungan kelebihan. Tidak orang nak sembahyang sunat, dia lung kalau jilih banyak kamri jilih sembahyang sunat anda pri. Tapi tidak orang nak sembahyang, tak pun nak kelebihan ke. Hana meri lebih urung nyong urung ji. Lagi hana lebih kira-kira urung sembahyang nyong urung sembahyang ji. Tetapi lebih nama urung jak waji dengan gelam kan beda ke. Bala jak waji kala jadi kena waji ni ke. Itu menunjukkan nak satu kelebihan ke engkau nya lebih ni ke. Hanya biasalah hana lebih tapi lebih long ni ke. Haji lebih. Pakai dia pengorbanan dua. Korbanan badan ya, pengorbanan adalah malia. Sedangkan ibadat sembahyang hanya pengorbanan badan ya sebagai malia hana. Ya. Ada kena biar tu, insyaallah. Allah Tuhan. Ya. Ya, ya. Makna tanda hana selamat iaitu ruh adalah mubah. Munyo hana mubah, hana keun hana selamat. Karena katanya dasar ye urang mukmin. Hana mungkiri di ujung kejadian sama dengan itu keun selamat. Baik dah faham tira urang nya hana la ilaha illallah kapikan. Ada hana keun kalimahnya. Cuma adalah hana merumpuk satu kelebihan. Karena kelebihan la ilaha illallah adalah kelebihan dakhalal jannah bighairi hisab. Nyai ketobat. Mandum bud sembahyang hana puasa dan saputan la ilaha illallah dakhalal jannah. Mata ke mangat tan bak da pegah mangan sebab adanya ke barang da bubut barang mendemu ya bu mana aji nyok ke mana hadis kira-kira Allah menentukan ajar rezeki pulan-pulin menyuruh ke gedentiakan dalam syurga antara aji dengan antara syurga kira-kira aji
BOT ne petiru le Tuhan dalam neraka. Antara ji dengan antara neraka BOT tinggal ne petiru le Allah dalam syurga kana. Pemana ji menyudah kala riwayat udep cit neraka. Ana paham tayang binengko. Tapi la ilaha illallah itulah kira-kira ti haite. Ada balik. Lagi yang akan terjadi Pak Penan. Ha. Jadi kan dalam artian menyuh nama temu la ilaha illallah kan kan mu'min kan. Mu'min kan. Karena berdasarkan adalah adanya orang mu'min. Ha. Menan buat wadanya kira-kira je. Dan mengucap pakri. Jirut. Lagi yang berkaitan ku malam yang gar-gar. Gelam terus kena. Gelam terus kena. Kan? Menyuhkan terus kena. Terus kena nyamong. Ha, nyah nalih. Jadi tanda hanan terimong taubat li Allah Ta'ala adalah kita nyawa gelam temu titik akhir, temu titik awal. Titik akhir, bukan kepegang dalam kitab, khurut syamsu min jihatin maghrib. Yang titik akhir ni ku. Yang titik kemendung murung. Tapi tanda sirat raw, itu bih matau raw barat dengan kira-kira angin yang, yang ke. Atau kena merah raw jawang, kena terbit tu, watanya. Yang nagasi. Sabar lagi tinggal, kaya terbit matau raw orang. Fir'aun kaya nak kena. Fir'aun kena kun pada dalam laut kulsum. Kena iman. Pun jawab Tuhan. Al-ana wakat asyidah min qablu. Baru orang nyawa tinggal ke. Padahal mereka nyawa sampai di samping mati. Kepakar roh ke Tuhan ke lawan lu. Akan hidup oleh Allah Ta'ala. Karena waktu malam ya gar-gar. Mana semua kata Aceh. Selama gelam terus kau menggerok-gerok. Nafah diri ku. Gar-gar lah orang tua ke. Ya. Padahal dia yang terobot dia yang syariat mangat pi mangat dan puh pi puh dai kan menyana mangat mangat dai pakon menyana beri li Tuhan mangat dan menyohana nabi li Tuhan puh dan teman dan nak minta pun nabi puhan jawaban mangat dan aku ada ni hei tak dengar tak dengar ada tak hei dia nak dengar menan ada Tuhan aku menyoka hei lung long penan tak long hei kata ada dengar antai ka hei long pi dengar nengko tapi ke mana nak pegah dan arah ilallah fir raha yang arifka fi syidda na perle wate tu sah antai ta hei long dengar ilung maka antai lo hei long pi dengar le kata nengko ya mana ada yang mesti ke dan long dengar Tuhan hei nengko ya ya yang kan hei nengko dak pegah nengko ilung tak dengar ke hei Tuhan tiga pi ni. Tapi Rasulullah kan hei hanam tempat dengan Nabi badan yang galau nalung. Kan hei le sahabat, urunya hanau sahabat bakri, ne hei le dami, urunya ng hei le dabi dami in, gadai wanya hanau sahabat pinale. Ke hei le urung hei nyana nang ko. Ya. Mana? Okey mana? Ya memang itu bukan godaan kan. Ha, itu hak iblis. Nyatanya hak iblis. Menyemoranya kan usilung ya dan kuno bi kelung semedal la awiyan nahum ajmain. Sampai waktu yang kena habis mu tetap lu tipu. Jut lu idin ke kah. Illa ibadiyas salihin. Hamba lung yang kami malung pilih lang kelangan urung yo yo nyana pu kejijak kena lung kelawan ke tuan. Memang cari cari ibadiyas salihin tuan aku. Pemana saleh? Ya, itulah kembali kepada layak katanya sebagai hamba layak ataupun nama dia buat Allah. Allah sebagai khalik layak tak kira-kira aja daripada yang yang itu salihin ke. Salihin tingkat bakri sanggup menerima dengan hukukillah dan sanggup jaga dengan hukukin nas. Hak katanya sebagai hamba dengan Allah ik dah penuhi, hak katanya sari katanya ik dah penuhi ni ke. Kah salah ni ke? Hak Allah penuh dengan kau. Hak manusia penuh cid, penuh, penuh lawan dengan aku. Ya. Ino tercok, tak boleh lampu higau dengan aku. Kadang-kadang yang anak bisa memakan aku. Bisa lampu je dah rau dengan aku. Hai lampu sah, dah lampu sah, lampu higau. Dia jajak tengok kan, yang demung sampai ini. Yang gadah selai dengan aku. Anak-anak yum dengan aku. Ya. Kapoh dua malam, dia boleh ingat dengar rumah tau-tau. Ini juga beraya suruh dipi. Yang dipi dia rau aku. Gadah selai dengan aku. Ya, minyak pun lepada ya, bakri. Ubud tu udah langkah makan yang mantan aku. Ya. Ubud dah nak dibuat penyung. Eh, muka alat je nak pertama kena aku. Baik dengan buruan aku.